untuk sahabat layangan, ketemu lagi dengan saya Tem Jogja. Saat ini saya berada di Bulak Wikel. Yes, saat ini emang di Bulak Wikel pusatnya layang-layang yang ada di Pleret. Tuh, teman-teman pelayang di sini sangatlah banyak sekali, teman-teman. Nah, ini salah satunya. Yes, full motif diameter 40. Teman-teman bisa melihat ini full motif. Kita akan tanya-tanya dengan pembuatnya ini. Halo Mas, selamat sore. Ini diameter berapa Mas? Oh, 45. Oh, ternyata ini diameter 45 lur. Tadi saya bilang 40, kayaknya 40 sih. Ya. Rombongan dari mana Mas ini? Dragon Flea. Wes, ini rombongan dari Dragon Flea. Daerah mana Mas? Brajan. Oh, Brajan lur, Wonokromo, Brajan. Brajan Wonokromo ini. Jumlah kepingan berapa, Mas? 101. Mantap lur, diameter 45, jumlah kepingan 101 ya. Yeah. Nih, kita akan lihat proses penerbangannya, teman-teman. Ini, nah, ini dari rombongan Brajan Dragon Flea. Kita akan lihat nanti proses penerbangannya, teman-teman. Ini full motif. Full jahit juga. Lur, gue. Hei, udar kei. Nah, ini lur jongkinya. Dengan Mas siapa ini? Zidan. Zidan, Mas Zidan. Yang depannya Mas siapa? Wis, kita dengar lur. Dengan siapa? Loh, kita akan lihat proses penerbangan dari Dragon Flea. Mundur. Ora dipatok lur ya wis. Nek. Anginnya overpower, katut wong telu lur. Kita akan lihat proses penerbangan 101 keping diameter 45. Ini rombongan dari Brajan Wonokromo Pleret. Kita akan lihat proses penerbangannya lur. Ini penerus pelayang yang ada di Jogja. Wih, mabur lur. Keren sekali teman-teman. Inilah. Masih ditarik teman-teman. Belum berhasil karena memang sedikit ada settingan. Oke, teman, nanti kita lihat lagi proses penerbangannya.